Oke, 6 poin kita sudah kehilangan dengan cara yang cukup tragis ya, 6 poin. Ini lebih menyakitkan lagi, kita kalah di home. Ya, di depan orang yang mulai dari jam 4 itu duduk di sana kepanasan sampai selesai pertandingan mereka nggak bergerak. Mereka memberikan semuanya untuk kalian. Saya nggak hujan aja. Ya. Tapi kita masih belum bisa membalas apa yang sudah mereka berikan untuk kita di sepanjang pertandingan ini. Ya, saya sebagai pelatih, kalau saya jadi pemain, saya malu. Ya. Saya bukan tidak menghargai, saya menghargai semua perjuangan kalian. Ya. Semua permainan, semua usaha keras kalian. Dari kita ketinggalan 3-0 sampai kita bisa buat 2 gol. Ya, saya melakukan perubahan dari 4-3-3 ke 3-5-2. Ini respon yang bagus. Ya, tapi kesalahan di babak pertama, ya, kesalahan di babak pertama, ini sumber dari kekalahan kita di pertandingan ini. Pemain, saya ingatkan sekali lagi ya, di sini semua, kalian harus betul-betul menjadi Persela. Melebihi orang Persela asli. Saya ingatkan semuanya. Ya. Hanya dengan itu kita bisa keluar. Hanya dengan itu kita bisa curi poin di pertandingan-pertandingan lain. Saya butuh laki-laki di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Saya ingatkan, sepak bola olahraga laki-laki. Kalau kamu belum mati, kamu masih bisa lari, kamu harus lari. Ya, saya nggak pernah akan, saya bukan tipe pelatih yang suka menyalahkan pemain. Ya, saya akan melindungi kalian. Tapi saya nggak suka kalau kalian ya menunjukkan sikap bukan seperti laki-laki. Saya ingatkan sekali lagi. Dan Match 2 match kita sudah kehilangan poin, belum menggambarkan seperti ketika kita latihan ya, cuma faktornya belum kuat ya, seperti coach bilang laki-lakinya belum keluar. Usia tidak membatasi. Kalian masih muda atau sudah senior, sama. Tinggal keinginan kita untuk menang, untuk tarung. Seperti itu. Saya tidak mau kita berlarut-larut di kekalahan ini. Ada 16 match di depan. Kita sudah tidak boleh bermain seperti ini. Melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya. Kita saling support semuanya sekarang. 3 hari lagi kita sudah berangkat ke Tegal. Tidak ada waktu. Oke. Okay? Untuk menyesali kekalahan ini. Saatnya kita bangkit seutuhnya. Perjuangan belum berakhir, masih panjang. Ingat, masih 16 match. Target kita tetap lolos penyisian ya, babak ini. Kita target kita tetap, tidak merubah target. Oke, coach ya. Tidak merubah target. Kandang-tandang kita harus menang. Tidak ada pilihan. 5-10 menit terakhir itu yang saya inginkan. Apa? Fight. Berjuang sampai selesai.
penonton yang datang lebih dari ekspektasi saya. Ya, karena kita sudah lama tidak menang. Ternyata antusias penonton, fanatisme masih. Ya, ada kurang lebih 5.000, 6.000 datang. Dari target saya paling sedikit 3.000 tanpa supporter tamu. Ternyata ada 5.000 sampai 6.000. Saya tanya, berapa tiket terjual? Seperti itu. Fanatisme masih ada. Gitu loh. Ayo. Kita balas fanatisme itu, kerja keras. Ya. Kita kerja keras lagi, berangkulan satu sama yang lain. Percaya satu sama yang lain. Tidak ada yang minder di sini. Fight. Mau gak kalian seperti itu? Ya, siap. Siap? Siap. Ya. 16 match ke depan, kita harus benar-benar fight. Ya. Sekali lagi, saya mau menang. Persela ini tim besar. Kalian semua harus menjiwai Persela. Bagaimana fanatisme Persela? Meskipun kalian bukan orang Lamongan. Seperti coach bilang tadi. Harus lebih dari orang Lamongan. Seperti itu. Oke, saya akan support terus seperti itu. Ya. Sampai peluit akhir saya akan support. Apa yang kita butuhkan saya support. Tapi saya minta semua ayo kita kerja keras seperti itu, ya kasih Persela kemenangan, kita harus target, oke ya, saya minta itu kerja keras.